Nah, demikian tadi penjelasan tentang cara akses ke website IRKM. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai menu-menu yang ada pada level admin pusat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat atau sudah dijelaskan sebelumnya bahwa level admin itu ada 5. Yang pertama admin pusat, kemudian admin provinsi, selanjutnya admin kabupaten kota, kemudian admin kepala madrasah, dan selanjutnya admin staf madrasah. Untuk sesi berikutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang admin pusat. Apa saja tahapannya? Berikut akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tahap awal untuk melakukan pengenalan terhadap menu-menu yang ada di admin pusat, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah login ke admin pusatnya itu sendiri. Login ini menggunakan username yang diambil dari nick Bapak Ibu sekalian, kemudian password. Username dan password ini akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu nanti sudah ditunjuk sebagai admin pusat dengan adanya SK penunjukan sebagai admin pusat. Bagaimana cara loginnya? Berikut penjelasannya. Dapat dilakukan dengan menggunakan laptop, PC, Android, ataupun tablet. Untuk latihan, ketik alamat rkam-latihan.kemenak.go.id pada browser Anda. Kedepannya untuk implementasi, website yang akan digunakan adalah rkam.kemenak.go.id. Dalam BIMTEK ini, gunakan alamat website untuk latihan. Kita coba latihan ya Bapak Ibu, supaya lebih familiar dengan cara login tersebut. Silakan Bapak Ibu login dengan username dan password yang sudah diberikan. Silakan dilakukan. Nanti jika sudah berhasil login, kita tetap login di login tersebut. Kami sediakan waktunya 5 menit. Silakan Bapak Ibu.